ABC Special Grade, koko pandannya lebih terasa. Lebih enak. Ibu, saya Putri Miranti dan saat ini saya akan berbagi resep yang spesial nih ibu-ibu. Resep ini sangat nikmat untuk dikonsumsi pada saat buka puasa nanti. Kenapa resepnya spesial? Karena kita menggunakan sirup ABC Special Grade yang manisnya spesial karena menggunakan gula asli. Nah, minuman yang akan saya buat kali ini adalah minuman khas Bandung, es cendol ungu. Dari namanya aja udah kebayangkan ibu-ibu, ini bukan cendol hijau biasa, melainkan cendol yang terbuat dari talas ungu. Jadi nanti warnanya akan sedikit keunguan. Nah, talas ungu sendiri itu berkhasiat banyak loh ibu-ibu, bisa mencegah kanker dan juga bisa mengurangi penyakit jantung. Jadi minuman ini selain menyegarkan juga bermanfaat bagi kesehatan nih ibu-ibu. Yuk kita langsung buat aja yuk cendol ungunya. 300 gram talas yang sudah dikukus dan dihaluskan, 100 gram tepung sagu, setengah sendok teh garam, 500 ml air, 400 ml santan yang sudah direbus dengan pandan dan sedikit garam, es batu, dan 160 ml ABC Special Grade Koko Pandan yang manisnya spesial karena terbuat dari gula asli. Untuk membuat cendolnya, masukkan talas ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan ke dalam mangkuk. Satukan bersama tepung sagunya dan beri sedikit garam. Aduk. Bila sudah tidak lengket, uleni dengan tangan. Setelah kalis dan tidak lengket seperti ini, kita ambil sedikit-sedikit, kemudian dipilin sampai menyerupai bentuk cendol. Gampang kan? Kita teruskan sampai adonannya habis. Kemudian masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Kita tunggu sampai mengapung. Setelah mengapung, kita angkat. Kemudian masukkan ke dalam air es supaya tidak lengket. Pertama-tama, kita tuang sirup ABC Special Grade Koko Pandan yang manisnya spesial karena menggunakan gula asli. Tambahkan es batu. Kemudian kita tuang juga santannya. Dan cendol ungunya. Wah, ibu-ibu, lihat dong warnanya cantik banget. Ada ungu, putih, merah. Saya coba dulu ya, ibu-ibu. Legitnya cendol berpadu sama manisnya sirup ABC Special Grade Koko Pandan ini benar-benar pas banget, ibu-ibu. Ini cocok banget untuk hidangan berbuka puasa. Gimana? Mudah kan membuat minuman khas Indonesia? Sekarang tinggal ibu-ibu praktekkan di rumah. Dengan ABC, ibu selalu bisa. Temukan resep berbuka puasa lainnya hanya di www.heinzabc.co.id.